Kita beralih ke laporan sukan. Arena bola sepak negara pada Selasa digemparkan dengan pemecatan jurulatih PDRM Azman Adnan lengkap dengan pakej dua pemain tunggak Muslim Ahmad dan Nurul Azwan Roya disahkan Persatuan Bola Sepak PDRM pada Selasa. Situasi yang jarang berlaku, jurulatih termasuk beberapa pemain disingkirkan daripada pasukan tatkala saing liga belum berakhir. Tapi itulah situasi skuad PDRM apabila Azman Muslim dan Azwan Roya termasuk penolong jurulatih Nazrul Erwan Makmur ditamatkan kontrak. Timbul pelbagai spekulasi berhubung pemecatan individu terbabit, namun setiausaha kehormat Persatuan Bola Sepak PDRM, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarim pantas memberi penjelasan. Dibentikan disebabkan kita punya apa keputusan perlawanan sejak ke belakang ni dia macam turun naik ya, tak menentu. Itu sebab kita berhentikan dia. Di mana tim-tim yang sepatutnya kita menang kita kalah. Atas prestasi. Tengok sendiri kan, dia tengok game kan. Sama macam tu juga lah, player tu dia punya performance tak bagus lah kan. Kumpulan tu kurang memuaskan. The Cops mengalami kemerosotan prestasi sejak akhir-akhir ini apa hanya menang sekali daripada 6 perlawanan terakhir Liga Super. Dan pengesahan ini sekaligus menyaksikan Azman menjadi jurulatih Liga Super ke-7 dilucutkan jawatan musim ini. Dalam pada itu, tinjauan Nadi Arena mendapati Azman Adnan, Nazrul Irwan, Muslim Ahmad dan Nurul Azwan Roya tidak hadir ke sesi latihan pasukan PDRM sekaligus menguatkan lagi spekulasi kontrak mereka telah pun ditamatkan. Ketiadaan Azman menyaksikan penolong beliau Fauzi Pilus mengambil alih kedudukan utama buat sementara waktu sebelum diputuskan pihak pengurusan. Tak ada, saya tak ada apa-apa komen. Itu bergantung kepada pihak pengurusan kita. Oh, okay. Sekarang ni keputusan semua. Ya, masih lagi di pihak pengurusan kami. Kami di sini pihak coaches yang lain pun buat tugas-tugas seperti biasa. Bergantung kepada pihak pengurusan kita sehingga kita dapat berita yang lebih jelas. Fauzi bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu kerana menyerahkan segalanya kepada pihak pengurusan. Baginya, dia kini bertanggungjawab untuk memimpin The Cops menamatkan baki saingan Liga sebaik mungkin. Sebagaimana yang kita nampak, kita training seperti biasa. Tak ada apa yang kita nak apa sembunyikan. Player-player semangat seperti biasa menjelang perlawanan kita dengan Selangor. Itu yang kita fokus. Itu yang kita lebih fokus pada perlawanan dengan Selangor yang akan datang ini.